dan kami persilakan Bapak Kapolri dan seluruh pejabat utama Mabes Polri yang mendampingi untuk bisa menempati tempat duduk yang telah tersedia. Dan tentu kami juga mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang telah bergabung hadir. Kami persilakan untuk duduk. Yang merupakan juara dari tahun lalu ya. Iya, dari hukum dan hak asasi manusia. Kita beri tangan yang sangat meriah. Wow, Piala Kapolri diangkat oleh Bapak Wakapolri. Dipertunjukkan kepada semuanya bahwa ini yang akan diperebutkan kembali di tahun ini. Betul. Dan siapakah yang akan menjadi pemenangnya, kita tunggu sampai hari Minggu lagi. Betul. Fans, dan hari ini gue di Game Halis dari Final 5-on-5 untuk Kapolri Cup 2024 by BNI. Jadi Kapolri Cup ini sudah diadakan dari 14 Juli lalu, di mana ada kompetisi 3x3 dan juga 5-on-5. Lalu secara resmi dibuka tanggal 19 Juli lalu oleh Bapak Wakapolri, yaitu Bapak Agus Andrianto, serta Sekjen Perbasi Ibu Nirmala Dewi. Dalam prosesi ini ada penyerahan piala bergilir oleh juara bertahan musim lalu, serta juga ada penekanan tombol untuk meresmikan opening dari Kapolri Cup 2024 by BNI ini. Serta terakhir, Bapak Wakapolri melakukan opening tip-off untuk opening game antara Kapolda Jawa Timur melawan Kapolda Bangka Belitung. Harapannya adalah Kapolri Cup ini bisa diadakan setiap tahunnya. Dan sekarang kita akan masuk ke highlights babak final guys, di mana ini game-nya seru banget. Banyak sekali bintang-bintang basket Indonesia. Jadi pastikan kalian nonton highlights secara full. Jangan lupa untuk kasih like, jangan lupa untuk kasih komen. Dan pastikan support juga untuk Kapolri Cup. And once again, thank you so much and enjoy the highlights guys. Mario Puisa! Langsung tandis, harus serang tembak Adria Jano! And head coach Ali Budiwansya! You are.
Come on.
Who are